Baik guys, assalamualaikum. Aku Faizah Record 21. Temu sekali lagi dalam konten Jalan Seram. Kali ini adalah Jalan Bukit Jugra guys. Make some noise! kita pergi Pantai Kelanang dulu kan. Nanti dah start pukul 12 baru kita naik Bukit Jugra guys. Guys, komen-komen sikit guys. Ada orang ke tak ni guys? In 100 meters. Turn left. Turn left. Ni ada orang ke tidak ni? Hai. Dia nak aku problem ke? In 600 meters. Turn right. Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Malam ni Bukit Jugra. Selamat menonton dan sediakan popcorn. Macam left rumah orang ni. Left kau. Left abah dia. Left abah dia rumah orang. Make a U-turn. Then turn left. Tak maaf lah guys. Tempat tak biasa. Seram. Hadir, selamat datang Bob Jojo. Selamat menonton. Dah, auranya semakin terasa. First, selamat datang Armada Husna daripada YouTube. First. Okay, konten hari ni kepada yang baru masuk adalah Bukit Jugra. Aku tak tahulah dapat masuk ke tidak Bukit Jugra. Sebab tadi aku ada satu laluan tu, jalan dia tutup sebab ada pembinaan . Lepas tu aku pusing ke jalan belakangnya. Ini adalah, aku tadi dah give up dah. Rupanya aku tengok ada jalan belakang. So ni adalah jalan belakang ya. Tapi kita pergi ke Pantai Kelanang dulu. Kan, kita pergi Pantai Kelanang tengok ada apa. Borak-borak dulu guys. And then dalam pukul 12 baru kita naik Jugra guys . Itulah aku punya plan malam ni. Hantu, wow, mana hantu? Ui, seram . Ni yang cari pasal. Seram ni tempat ni. Kawasan sawit . Macam aku seorang ni macam ni. Kita ni matilah suasana seram dia .
Pontianak tu sebelah. Gerah berada. Ay, Pontianak ni. Pontianak ah. Ni kalau kat pokok ni Pontianak bergayut ni macam mana ni? Ni tak ada eh. Sebelah ada banyak barang ah, ada popcorn semua. Pontianak tak duduk oi. Kalau Pontianak duduk pun dia duduk belakang. Turn right. Terima kasih kerana share, Bob Jojo. Thank you, thank you. Dia macam juga feel aku. Aku masa nak datang sini pun dah rasa tak sedap tau. Masa nak masuk jalan-jalan yang apa, aish, ni ada jalan ke tidak ni. Lepas tu tadi kan, aku tak tahulah hutan ke apa, aku ada bau kopi tau. Uish, jalan ni guys. Uish, sebelah aku parit eh. Yang gelap belah kanan ni adalah parit eh. Push. Aku tak pernah jalan sini. So aku tak tahu aku jalan aku ni betul ke tidak. Waalaikumsalam Market TV. God bless. Thank you, thank you. Share guys, share, share. Aku belum share lagi. Nanti dah nak naik bukit baru aku share kot. Tapi ni pun dah patut share ni. Ini dah jalan macam dah jalan macam jalan puaka dah ni. Aku dengan kelajuan 40 km sejam. Kita nikmatilah eh jalan macam ni. Mengerikan. Semoga tak jumpa apa. Kalau boleh muncul kat depan. Kocak, 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 kocak. Apa boleh buat kalau nak muncul, muncul lah kan. Turn right. Oh. Ni nampak macam aku seorang je guna jalan ni. Tapi ya tadi ada kereta keluar. Tak tahu aku nak pergi Pantai Kelanang. Aku tak tahu lah Pantai Kelanang tu ada orang ke tidak malam-malam. First task ada Pantai Kelanang tu. Kita santai-santai dulu kat Pantai Kelanang, borak-borak, bertanya khabar, bertepuk tampal. And then dalam pukul 12 baru kita naik Jogra. Itu aku punya plan malam ni, tapi tak tahulah plan tu menjadi ke tidak. Bulan agak suram sekarang. Turn right. Ya, seorang guys. Seorang. Aku seorang hari ni dan mungkin selamanya seorang. Ke sini ada rumah-rumah, sejuk sikit hati. Tadi kempis dah perut. Ha, ni dah boleh bernafas sikit. Ada orang, ada rumah-rumah. Hey, internet saya rupanya tak kuat. Alamak, bagi top up, top up, top up. Ke kalau internet slow bagi tahu guys. Sekarang kita menuju Pantai Kelanang. Dalam 11.20 kot sampai. Sekarang pukul apa? Sekitar 10 minit akan sampai Pantai Kelanang. Kita lepak-lepak dulu sebab Pantai Kelanang adalah pantai yang dah hampir-hampir lah dengan apa, dengan ush, nak cakap pun seram ni guys. Ya Allah. Wah, ada anjing eh. Ni anjing ke? Ni anjing ke apa ni? Anjing eh, anjing dog eh. Dia satu kumpulan babe. Tapi dia tak buat bising eh. Bagus, anjing kat sini baik. Office saya bateri dah habis sebab tu loading. Oh, loading. Waalaikumsalam Ujang, selamat datang. Selamat menonton, keep sharing this content. Hari ni aku rasa mungkin agak ekstrim lah. Sebab aku rasa hati aku tak sedap lah. Tapi nak buat macam mana, dah janji kan, kenalah teruskan. Hari ni aku ada rasa tak sedap. Lepas tu tadi, wish, kau tengok lah, kau tengok ada rumah buruk macam ni kan. Wish, ada anjing punya. Tiba-tiba seram pula.
Nanti anjing menyala. Allahu akbar. Aku guys, hari ni lain macam aku punya seram. Turn right. Okay, ada. Ada penduduk tadi, anjing menyalak, dia keluar eh. Keluar masing-masing menyuluh eh. Yes, jalan yang gelap. Hari ni guys, memang aku kecil perut sikit lah. Aku tak tahu kenapa. Mungkin nak jumpa kot. Sebab kali ni lain macam guys. Sebab tadi kan, masa nak sampai sini, adalah laluan yang agak hutan sikit kan. Masa nak sampai sebelum tadi aku ada singgah Caltex. Lepas tu dalam kereta aku guys, bau kopi. Aku tak tahulah mana datang. Ada pokok kopi ke kat sini kan? Yang tu macam lagi macam lah. Okay, belakang aku ada motor. Aku tak tahulah tadi orang kampung dia pergi susu aku kot. Dia nak tahu aku buat apa ke. Okay, dia pakai helmet, maknanya bukan susu aku lah. Dia should be tak pakai helmet kalau dia nak kejar aku. Okay, motor ni kenapa tak potong-potong aku? Potonglah. Alright. Good boy. Okay, ada motor eh. Seramnya kalau saya tak pergi sini, tapi just lalu je. Lalu je. Takutlah nak jalan sini. Nah, itulah. Aku pun macam menyesal. Sebab guys, aku tak tahu jalan yang aku jalan ni betul ke tidak. Tak tahulah, hujung-hujung kan jalan mati kan. Sebab tadi jalan yang sebenar dia, jalan yang sebenar dia adalah jalan tutup eh. Dia tengah buat construction, aku tak boleh lalu sebab dia ada longgok pasir tengah jalan. Tu jalan sebenar dia. Sekarang aku ikut jalan belakang. Aku ingat jalan belakang ni lagi seram rupanya kan. Mati window close. Alamak, handphone aku terlalu panas. Kenapa ni? Ya Allah. Aku dapat warning handphone terlalu panas lah guys. Guys eh, aku tembakkan sejuk sikit handphone, tapi nanti beruap pula depan. Ada kilang kopi. Ada kilang kopi. Okey. So valid lah. Ada kilang kopi. So valid lah bau kopi tu kan. Uish, dia punya gelap-gelap makan diri. Takutlah nak jalan sini. Cerita apa? Ceritanya nak pergi ke Bukit Jugra. Tadi aku dah nampak dah bukit dia. Bukit dia depan mata aku dah tadi. Tapi jalan tutup eh. Tak boleh, aku tak boleh naik ikut jalan tu. Sekarang aku tengah pusing ke belakang. Ada aku hilang kopi kot. Tak tahulah macam mana boleh bawa kopi. Ada kopi ke? Biasa kopi tu, kilang kopi dekat Shah Alam tu. Tu adalah kilang kopi. Memang kalau lalu memang bau kopi kan. Ni macam hari ni. Patutlah guys, map aku tengah hilang ni guys. Sekejap eh guys. Kereta pula. Map aku tengah hilang guys. Aku memang depan tu ada lampu. Aku nak merepair map lagi. Sekejap eh, aku speed sekejap. Aku dah mana-mandai lah ni.
tadi handphone aku bagi tahu panas, lepas tu dia pergi padam maps aku. Sekarang aku tak ada haluan ni. Macam mana ni eh? Okey okey. Ha, support ni. Tempat ni okeylah sikit kot. Okay. Ada bunyi apa tu? Bunyi pontianak apa? Bunyi tu. Ya, okay, bunyi burung. Guys, 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 lain pun macam tak mengizinkan. Sekejap kan, guys, eh? Okay, pantai Kelanang depan mata aku je. Belah kanan nanti. Mana pantai? Okey, pantai Kelanang depan mata aku. Tapi maps tak. Guys, Lek. Ah, ya. Dekat sini tak ada line. Tepi aku ni pantai Kelanang. And then apa yang lain macam lag main. Okey, kejap. Tadi tempat berhenti tadi memang lag. Memang line tak clear ke situ. Okey guys, kalau aku meremang teruk aku akan bagi tahu. Oh, line tak berapa cantik lah guys. Line tak berapa cantik guys. Astaghfirullahalazim. Destination will be on the left. In 150 meters, turn left. Oh guys, sorry guys. Alamak, lain tak cantik lah. Destination is on the left. Sorry guys.